Oke, selamat datang. Akhirnya berjaya mas. Alhamdulillah, oke. Kita boleh like. Okay, viewers pun. Okay, dah 30 orang. Okay. Apa khabar, Tan Zina? Saya, Alhamdulillah. Okay. Kalau begitu. Okay, terima kasih kepada semua penonton sebab sabar menunggu. Baiklah, kita mulakan kita punya program sekaranglah, okay, sebab viewers pun dah 32 orang. Saya rasa ni dah okay. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada semua jemputan istimewa kita pada hari ini kerana sudi untuk bersama-sama dengan Sispa TV Production dalam virtual sharing session Bahasa Isyarat untuk Semua. Bersama-sama dengan saya sekarang adalah Encik Muhammad Zaid bin Hamdan. Beliau merupakan salah seorang tenaga pengajar kelas Asas Al-Quran di NESDA. Apa khabar Encik Zaid? Baiklah. Jemputan kedua kita ialah Cik Anis Farahana binti Jailani yang banyak berkongsi ilmu berkaitan bahasa isyarat di akaun media sosial beliau. Untuk pengetahuan semua, Cik Anis merupakan insan istimewa, pekak dan bisu. Turut bersama kita pada hari ini adalah Puan Azlina Kamal Bashar selaku jurubahasa sepanjang program ini. Beliau juga berkhidmat di Jabatan Komunikasi Community. Baiklah, virtual sharing session ini diadakan bersempena dengan sambutan Hari OKU Sedunia yang disambut pada 3 Disember setiap tahun yang bertemakan kepimpinan dan penyertaan OKU dalam menuju endemik COVID-19. Diharapkan semua penonton dapat memberikan sepenuh perhatian sepanjang program ini kerana banyak ilmu yang akan dikongsikan bersama. Sebelum itu, jika penonton ada soalan, boleh ajukan soalan tersebut. Okey, kepada penonton, jika ada soalan nanti, boleh tulis soalan anda di ask question yang tertera di bawah. Dekat bawah tu kan ada macam simbol ask question tu kan. Boleh tanya soalan dekat situ, okey? Nanti kami akan ajukan soalan anda. Baik. Baiklah. Tanpa melengahkan masa kita akan teruskan sesi kita dengan soalan yang akan saya ajukan kepada jemputan kita. Okey, semua jemputan kita dah ready? Ready? Okey, bagus. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama kepada Encik Zaid. Soalannya, adakah Encik Zaid mempunyai latar belakang pendidikan lain atau pekerjaan lain selain menjadi tenaga pengajar di NESDA? Silakan Encik Zaid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Cik Asilah. Asilah kita selaku moderator. Selaku moderator virtual sharing season bahasa isyarat untuk semua. Okey, terima kasih kerana menjemput saya dan sahabat-sahabat saya. Okey. Bagi menjawab soalan yang pertama di round yang pertama, agaknya kot mungkin bernilai 10 markah agaknya. Okey. Saya di sebalik bertugas sebagai sukarelawan di Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan sebagai tenaga pengajar di NESDA, saya sebenarnya bertugas di agensi anti dadah kebangsaan di Ibu Jabat di Bandar Baru Bangi. Okey. Pada sebelum tu saya bertugas di Institut Latihan Islam Malaysia di bawah JAKIM.
di mana di situlah bermulanya sejarah saya sebagai sukarelawan di Nasdam, di mana di situlah bermulanya saya belajar bahasa isyarat daripada asas sampailah tahap 2 3 kot. Okey. So ya, waktu tu saya dipimpin, diajar oleh pihak MFD. Ketika itu oleh Puan Saria, Cik Yazid, Cik Fakrul. Ketika itu di permulaannya lah kena mengenali dunia bahasa isyarat. Okay, itu saja buat buat round yang pertama. Okay, nanti saya akan mula lanjut pada soalan yang kedua nanti. Terima kasih Cik Zaid. Terima kasih Cik Zaid. Sekiranya Cik Zaid itu banyak jawatan lain lah, banyak pengalaman dan kerjaan ini sebelum sambil menjadi sukarelawan di Indonesia. Terima kasih banyak. Baiklah, jadi saya nak ingatkan balik kepada kita punya penonton, jika anda mempunyai soalan, jangan segan, cuba boleh nyatakan soalan anda di ruangan question yang tertera di bawah. Okey, terima kasih Cik Zaid sekali lagi atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada Cik Anis pula. Baiklah, soalan untuk Cik Anis. Bagaimana Cik Anis boleh mula atau mendapatkan idea untuk menjadikan bahasa isyarat ini sebagai konten di media sosial? Silakan Cik Anis. Sebelum ada TikTok, saya selalu ajar bahasa isyarat menggunakan Twitter dan saya selalu upload lah dalam Twitter. Saya nak ajar orang awam supaya orang dapat tahu lah bahasa isyarat. Saya nak bagi kesedaran awam kepada orang ramai supaya berminat untuk belajar bahasa isyarat ni. Dan saya pun memang sukalah untuk berkongsi bahasa isyarat ni. Lagi. Selepas TikTok ada, banyak orang yang guna TikTok dan sebelum ni Twitter kan. Jadi saya rasa dah ramai followers yang semakin mengikuti. Dan saya cerita banyak sangat dekat dalam TikTok saya tu tentang bahasa isyarat. Memang saya share supaya orang dapat tahulah asas untuk belajar bahasa isyarat itu. Itu je untuk jawapan saya yang pertama ni. Baik, terima kasih Cik Anis atas jawapan tadi. Niat baik Cik Anis untuk berkongsi bahasa isyarat ini patut kita hargai. Saya percaya ramai yang belum sedar bahawa betapa pentingnya bahasa isyarat ini. Baiklah, nanti bolehlah kita Cik Anis sharekan Cik Anis punya akaun Twitter, TikTok dan juga Instagram. Baiklah. Okey. Sekarang kita nak balik ke pula kepada Encik Zaid. Baiklah, soalan kepada Encik Zaid. Soalannya, boleh tak Cik Zaid kongsikan bagaimana Cik Zaid boleh melibatkan diri menjadi salah seorang tenaga pengajar di NASDAQ? Silakan Cik Zaid. Okey, sebelum saya menceritakan bagaimana saya melibatkan diri sebagai sukarelawan dan sebagai tenaga pengajar di NASDAQ, suka untuk saya ceritakan bagaimana bermulanya
saya terlibat dengan bahasa isyarat ni secara serius. Saya yang betul-betulnya nak belajar. Okey, pada awalnya saya join masuk kursus MFD, kursus luar kat Saint On pun saya masuk, mana-mana semualah, banyaklah yang saya masuk. Tapi hanya sekadar suka-suka. Hanya sekadar seronok-seronok. Hanya just menambah ilmu saja. Tetapi setelah ketika itu saya masih di Institut Dasar Islam Malaysia lah. Ketika itu saya pergi ke NESDA dan just saja nak tengok bagaimana suasana orang pekak kan. Suasana orang pekak buat kelas macam mana kan. Saja je, suka-suka pada asalnya. Tetapi pada di hujung kelas itu saya didatangi oleh seorang orang pekak yang agak berusia juga. Agak berusia, di mana dia mengajukan satu soalan yang sehingga hari ini saya belum dapat menjawab sepenuhnya. Okey, soalan itu berupa begini, macam ni. saya bersuara lah eh. Soalan dia panggil saya ustaz ketika itu. Ustaz, kat mana saya nak belajar Al-Quran? Di situ bermulanya soalan tu. Ketika itu saya tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Sebab yang saya tahu ketika itu di masjid, ya betul, dekat masjid, dekat surau, memang selalu buat program-program ceramah, program-program kelas Al-Quran, kelas mengaji kan, betul. Tetapi tidak ada yang menyediakan kelas asas Al-Quran isyarat kepada golongan ini. Okey, saya tak ada jawapan. Sebab kata orang kalau main chess tu, checkmate. Mati akal, tak ada jawapan. So, disitulah bermulanya benda ni, soalan tu dia menyentap hati saya tau. Dia menyentap hati saya dan bermulanya saya belajar bahasa isyarat betul-betul, bersungguh-sungguh kerana niat ingin membantu mereka. Dan akhirnya atas bantuan cikgu-cikgu saya, Puan Sariah, Puan Azlina Mak Isa, Cik Amin selaku ketika itu sebagai timbalan, kalau tak silap saya, timbalan presiden ketika itu, saya telah berjaya melibatkan diri sebagai tenaga pengajar dan tertubuhnya kelas asas Al-Quran isyarat di NESDA. Okey, di situlah bermulanya dan alhamdulillah daripada tahun kalau tak silap saya 2014 kalau tak silap saya 2014 dimulakan kelas ni, dimulakan oleh Puan Azlina Mat Isa sekali dan saya sambung legasi dia sehingga sekarang alhamdulillah daripada 18 orang peserta ketika ini, sekarang ini lebih kurang 9 orang telah mampu untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Separuh daripadanya mampu baca Al-Quran. Dan salah satunya sentiasa buat live bersama saya di TikTok. Kalau siapa yang follow TikTok saya, akan follow, akan setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat, akan bersama dengan orang pekak ni bernama Farah. Bernama Farah, dia akan sentiasa membaca Quran dalam TikTok atas permintaan dia. Kita support dia. Saya support dia. Kita buat sama-sama. Dia umpama macam kita kaedah mengaji orang dulu-dulu. Mengaji orang dulu-dulu. Kita beratur kat tepi-tepi tu. Lepas tu, kita akan berjumpa seorang-seorang depan ustaz. So, kita akan baca, ustaz akan semak. Macam tu lah kaedah yang saya gunakan untuk mengajar mereka. Okay. Dan suka ingin saya maklumkan juga kepada sahabat-sahabat semua, okay, kelas ni kami wujudkan sebagai membimbing orang pekak untuk mempelajari Al-Quran, khususnya bermula daripada asas alif bata hinggalah mampu membaca Al-Quran seketika ini. Alhamdulillah. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, okey. Kiranya Al-Quran ni bukan hanya untuk kita. Semua orang perlu belajar Al-Quran. Semua orang perlu ada hak untuk belajar Al-Quran. Tak kisahlah bagaimana fizikal kita, bagaimana siapakah kita, kita kena belajar Al-Quran. Jadi baguslah Cik Zaid terbuka untuk berkongsi mengajar Al-Quran ini kepada orang istimewa. Terima kasih Cik Zaid. Sama.
Baiklah. Okey, berkenaan dengan kelas tadi sebab Cik Zaid ada kongsikan kelas Cik Zaid mengajar Al-Quran, mengajar Al-Bata kepada di dalam kelas kan. Jadi bagi yang menyertai kelas, yang ingin menyertai kelas sebab saya yakin ada kita punya kelas ni ada minat untuk belajar bahasa isyarat ini. Sebab saya sendiri pun pernah terdetik nak belajar. Sebab sebelum ni pun saya pernah apply untuk UPU, saya nak sambung dalam ijazah pendidikan khas untuk pilihan saya tapi tak ada rezeki lah kan. Tak apa. Bagi yang ingin menyertai kelas, boleh Cik Zaid kongsikan bagaimana laluan atau cara untuk menyertai kelas. Okey, untuk kelas bahasa isyarat ni sebenarnya banyak sebenarnya yang telah diwujudkan. Bersemuka ada, secara online pun ada. Okey, di antaranya lah macam di NESDA sendiri, Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan, NESDA sentiasa ketika ini pun berlangsung juga kelas tahap 1, tahap 2, tahap 3. Okey, di NESDA sendiri. Malah di setiap negeri-negeri pun ada apa nama Persatuan Orang Pekak Negeri-negeri pun ada yang diketuai oleh MFD di antaranya lah MFD di Puchong pun ada yang buat kelas, boleh tengok dekat laman web Facebook MFD pun ada. Dia sebenarnya banyak, sebenarnya banyak-banyak di setiap negeri ada, cuma mungkin dari segi promosi mungkin agak kurang. Boleh. Kalau nak tanya, boleh tanya Puan Zina sebelah ni pun boleh. Saya sendiri boleh. Boleh PM tepi, tak ada masalah. Kita akan adjust. Di mana anda berada, kita akan adjust kat tempat tu. Macam itulah. Ataupun kalau secara online, boleh bersama dengan Cik Anis kita di TikTok. Almost boleh dikatakan setiap malam, dia akan live untuk mengajar bahasa isyarat yang asas-asas. Macam contohnya huruf A sampai Z, 1 sampai 10 dan beberapa lagi lah perbualan isyarat-isyarat yang ringkas seperti Assalamualaikum, Persemua Waalaikumsalam, semua itulah ada. Ni Cik Anis. Boleh follow TikTok dia, banyak. Dia setiap malam dia selalu buat. Macam saya dekat TikTok setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Itu kelas mengaji lah. Kelas mengaji isyarat. Okey, kalau bersama untuk bersemuka di NESDA pun dah mula nak buat, boleh hubungi saya lah, boleh PM saya dekat sini ataupun di MFD. Boleh cari, kalau di Facebook boleh cari dekat Persatuan Orang Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Itu MFD. Kalau di NESDA boleh hubungi saya lah. Okey, jadi kepada penonton yang mungkin di negeri lain kan, jangan risau, anda juga boleh menyertai kelas bahasa isyarat yang terdapat di negeri masing-masing. Bagi yang tidak ada kesempatan masa, boleh join TikTok Cik Anis dan juga Cik Zahid. Jadi Puan Azlina pun kadang-kadang dia buat juga. Puan Azlina pun ada akaun TikTok. Ada. Ada. Okey, jadi bolehlah nanti Cik Anis, Cik Zaid dan juga Cik Azlina tulis nama akaun TikTok di bahagian komen supaya penonton kita boleh ikuti TikTok Cik Zaid, Cik Anis dan juga Cik Azlina. Okey, kita teruskan ya sesi kita. Sebelum tu saya nak ingatkan balik kepada semua penonton, kalau ada soalan jangan simpan-simpan. Okey, boleh tulis dekat ruangan station yang tertera di bawah. Baiklah, sekarang kita akan teruskan sesi kita. Soalan yang saya akan ajukan ini adalah kepada Cik Anis. Soalannya, sekejap ada bunyi motor, aku tak dengar. Okey, soalan saya adalah, adakah
ada mana-mana individu yang memberi sokongan kepada Cik Anis untuk berkongsi konten bahasa isyarat ini di media sosial. Silakan Cik Anis. Ada. Keluarga saya, kawan-kawan, semua memang support lah. So, diorang memang galakkan kita untuk sentiasa teruskan buat kelas, teruskan ajar tentang apa-apa sajalah tentang dalam bahasa isyarat. Sebab kita nak bagi awareness, kesedaran untuk orang ramai boleh menggunakan bahasa isyarat dan boleh berkomunikasi dengan orang. Bahasa isyarat ni senang je, yang basic tu. Contohnya, Assalamualaikum, terima kasih, sama-sama, hai. So, kalau jumpa orang pekak yang tengah bekerja dekat mana-mana syarikat ke, so kalau macam kita orang normal nak jumpa dengan orang pekak mungkin tak tahu nak cakap. Jadi kalau anda ada ilmu bahasa isyarat yang basic tu, kita boleh terus bercakap dengan mereka. Okey, itu sahaja ke dari tujuh? Okey, baiklah, kiranya ramai individu yang support Cik Anis dari segi keluarga sehingga kawan-kawan. Terutamanya follower saya lah. Saya ada tempat follower Cik Anis, memang ramai. 24.1K, ramai. Memang mereka menggalakkan saya untuk terus mengajarlah follower. Kiranya bagus dapat support surrounding yang sangat menyokong lah kan. Okay, jadi ya, betul, banyak follower yang memang support saya dalam TikTok itu. Baiklah, selepas Cik Anis mula berkongsi konten bahasa isyarat ini, okey, tadi Cik Anis cakap ramai followers yang memberi support kan kepada Cik Anis. Ya. Yeah. Jadinya bagaimana sambutan, maksudnya selepas Cik Anis mula berkongsi konten ini, adakah followers itu secara mendadak ataupun dia mengambil masa untuk support dari dapat followers yang ramai lah? Itu soalan saya. Sebelum saya selalu minta kawan-kawan share balik yang dalam Twitter tu. Upload, saya banyak upload. Mula-mula tu sikit lah. Kemudian kita terus je. Kemudian sampai yelah, maksudnya lepas dapat TikTok, mula-mula Twitter, kemudian dapat TikTok. Jadi saya buat je lah sebab dah banyak support. Jadi saya, kenapa? Sebab saya tengok memang banyak yang follower yang memang suka kalau saya buat live. Saya tengok ramai yang view. So, masa apa?
Kalau Twitter, tahun lepas. Start 2020. Dan tahun ni dia tukar ke TikTok. Dalam masa setahun lah. Jadinya Cik Anis kata tidak mengalah lah kan. Cik Anis sentiasa untuk apa orang kata tu tak putus asa, cuba untuk kongsikan ilmu ini dengan orang ramai. Bagus. Selagi hidup. Bagus. Baiklah. Penting untuk kita bagi kesedaran pada semua orang lah. Itu saya setuju. Sebab saya pun ada lihat konten-konten Cik Anis di Instagram. Saya ada tertarik dengan satu konten yang Cik Anis kongsikan. Konten tersebut pasal mengenai seorang ahli farmasi ini menanyakan kepada Cik Anis cara untuk makan, sebelum makan, waktu siang, waktu malam. Jadi saya sangat sukalah apa yang Cik Anis kongsikan ilmu ini sebab ia memudahkan orang ramai untuk belajar bahasa isyarat dengan mudah. Baiklah. Terima kasih Cik Anis. Okey, berkenaan dengan tema sambutan Hari OKU, kepimpinan dan penyertaan OKU dalam menuju endemik COVID-19. Sebagai seorang tenaga pengajar di NISDA, bolehkah Cik Zaid kongsikan kepribadian orang OKU dalam memimpin dan bagaimana cara untuk kita cungkil potensi orang OKU terutamanya golongan belia OKU? Silakan Encik Zaid. Terima kasih, terima kasih sekali lagi. Ini yang soalan yang paling susah yang saya nak jawab ni kali ni. Okey. Okey, saya cuba menjawab dengan sebaik mungkin dan seringkas mungkin lah ya. Okey, secara amnya kalau melihat kepribadian orang pekak tu sendiri, secara fizikal dia sebenarnya sama je dengan golongan tipikal. Cuma mereka hanya ada masalah pendengaran saja. Okay. Jurang komunikasi tu kita masih tak dapat kita nak rapatkan. Itu yang jadi masalah yang menampak membezakan. Sebenarnya dari segi fizikal dia boleh jalan, dia boleh bawa kereta, dia boleh buat apa-apa saja. Sama macam orang normal yang lain. Sama aja. Mereka ada daya, ada kudrat. Okay. Cumanya, kita cakap tadi, masalah komunikasi itu je. Dan malah banyak je yang orang pekak yang mampu untuk memimpin NGO dia sendiri. Seperti seperti yang saya cakap tadi, MFD juga diterajui oleh orang pekak. Dan seperti contoh, dan yang lain contoh yang lain, di Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan juga, NESDA diterajui oleh orang pekak sendiri, iaitu Cik Amin Zuhaili selaku Presiden. Dan sebelum itu diterajui oleh Puan Sariah Ibrahim, orang pekak juga. So sebenarnya dia orang juga mampu sebenarnya. Mereka juga mampu untuk memimpin seperti insan yang lain. Sama juga seperti insan yang normal, normal yang lain. Sama aja. Okay. Kalau berkenaan dengan okay. Orang pekat ni juga sebenarnya dia turut berperanan untuk menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan ekonomi negara. Secara tak langsung sebenarnya. Malah dengan kemudahan yang sentiasa diberikan, dipertingkatkan oleh kerajaan dan oleh pihak-pihak yang berwajib, kini diorang semakin lebih cenderung untuk mencipta pelbagai kejayaan di segi akademik dan profesional. Okay. Banyak. Okay, walau bagaimanapun di sini masih ramai juga yang kurang jelas dengan kemampuan mereka sebagai pemimpin atau pembuat keputusan. Ini peringkat yang lebih tinggi lah. Sebenarnya ini lebih kepada peringkat masyarakat sebenarnya. Kita masih tak yakin dengan diorang untuk memimpin. Mereka sebenarnya boleh. Mereka boleh sebenarnya.
kita cuma kita je yang rasa was-was lah kat dia orang. Boleh je sebenarnya. Okay. Orang diorang ni terutamanya orang golongan belia OKU. Okay, sepatutnya kita harus berikan kepada mereka pendedahan ilmu pengetahuan, okay, kemahiran dan kepimpinan organisasi, okay, supaya mereka dapat mempersiapkan diri untuk di masyarakat atau memimpin masyarakat ataupun secara memimpin negara. Manalah tahu akan datang kan, insyaAllah. Okay. Mereka juga patut dilibatkan dalam aktiviti berpersatuan untuk memulihkan kemahiran-kemahiran ini dikuasai dan untuk dipraktikkan ya, untuk mendapat dan mendapat bimbingan terus daripada pembimbing belia yang berkepakaran. Di sini sebelum yang kepakaran pembimbing belia ni, yang pakar ni kenalah mahir dulu bahasa isyarat. Di sini yang pentingnya bahasa isyarat ni. Sebab kalau mereka tak boleh kuasai bahasa isyarat, mereka tak boleh nak pimpin orang pekak. Itu sebenarnya. Kita sebenarnya sama je. Cuma masalah komunikasi itu je masalah besarnya. Okey, kalau katakan selaras dengan tema Hari OKU Sedunia tahun ni, kepimpinan dan penyataan OKU menuju endemik COVID-19, okey, pendekatan kepada aspek kepimpinan dan libat urus OKU dalam aspek pembuatan dasar adalah sangat penting dalam penggunaan golongan ini. Okay. Saya rasa itu kot yang boleh saya jawab kan secara ringkas. Baiklah. Nanti saya guna pada soalan yang terakhir nanti. Okay, baik. Okay, jawapan cik saya itu sangat memuaskan dan pihak kami sangat memuaskan. Baiklah. Kiranya kita tidak boleh kita perlulah memberi, hak yang sama kepada semua orang. Tak kisahlah fizikal kita, kerana kita percaya setiap orang itu ada kebolehan masing-masing. Okay. Jadi, okay. Jadi sebelum saya nak pergi kepada soalan yang seterusnya, saya nak minta kepada kita punya penonton, jika ada soalan, tuliskan di ruangan ask question yang ditera di dalam. Kita akan ada sesi soalan. Kita akan ajukanlah soalan itu kepada jemputan kita. Boleh? Okey. Okeylah. Kita teruskan ya. Boleh? Cik Zahid, Cik Anis dengan Cik, dengan Pak Zino. Okey? Okey. Okey. Okey, kita teruskan ya. Sebenarnya baru ini ada satu berita yang tular berkenaan dengan seorang individu yang berpura-pura menjadi seorang OKU hanya untuk mendapatkan pakikan dan tandas OKU. Jadi soalan saya kepada Cik Nis, bolehkah Cik Anis sedih sangat berita tu. Faham, tapi tak apa. Betul. Cepat nak tanya apa tadi? Okay. Cik, soalan saya, boleh tak Cik Anis berikan pendapat berkenaan berita yang viral ini dan mungkin ada nasihat yang ingin disampaikan oleh Cik Anis? Okay, itu soalan saya. Silakan Cik Anis. Kita jangan sekali-kali ambil hak orang lain. Jangan suka-suka hati je nak ambil pakaian OKU. Nanti kalau Tuhan jadikan awak betul-betul OKU macam mana? Betul-betul. Jangan ingat Tuhan tak nampak apa yang kita buat. Jaga-jaga eh. Saya
Saya nak semua orang setiap orang tak sempurna. Jadi kita yang OKU ni pun tak minta untuk jadi macam ni. Kita sama sahaja. Jadi hak yang diberikan untuk orang yang sepatutnya janganlah kita ambil. Jadi itu sahaja dari Cik Anis. Tadi bila saya dengar yang pasal berita pasal pakej yang dia orang ambil untuk itu, memang saya rasa marah dan sedih lah. Tak patut. Ya, saya setuju. Berita panas, saya menjadi panas ni. Lah, saya sendiri pun panas baca tu. Itu sama je. Hati je buat kan. Sebab perkara ni memang mengganggu sensitif, terutamanya orang istimewa. Kita yang sempurna ni janganlah kita mengambil kesempatan. Nasihat saya nak nasihatkan untuk orang kat luar sana. Saya mahu semua orang dihormat kesamarataan yang telah diberikan. Jangan ingat OKU tak boleh buat apa-apa. OKU boleh buat macam-macam. Tengok ada orang yang tak ada tangan. Tapi dia ada kaki dan dia pun boleh berjaya. So untuk parking tu mungkin ada, kalau orang buta macam mana? Orang yang tak ada tangan tu. So benda ni penting lah. Kita kena hormat hak okey tu tersebut. Setuju. Okey, terima kasih atas nasihat daripada Cik Anis. Semoga semua penonton yang lihat ini, kita bolehlah ambil pengajaran. Jangan suka-suka hati kita mengambil hak orang lain. Baiklah. Kita nak ke soalan yang terakhir buat Encik Zaid. Ready Encik Zaid? Ready. Okay, saya ajukan soalan ya. Sebagai seorang tenaga pengajar, apakah harapan Encik Zaid dalam memperluaskan lagi bahasa isyarat ini kepada orang ramai? Silakan Encik Zaid. Okay, saya nak ulas sikit yang tadi, yang soalan keempat kepada Anis tadi. Kerana OKU ni, dia buat kata orang kan. Kalau kita permudahkan urusan orang lain, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Tu je sebenarnya. Kita kena pegang tu. Saling saling hormat menghormati sesama kita. Tak kira dia siapa. Okay. OKU ke orang normal. Beriman dengan orang normal pun. Kita kena hormat juga. Okay. Sedangkan parking untuk OKU tu banyak mana je. Dia cuma kelebihannya dekat dengan pintu. Tu je. Parking dia orang sikit. Tak, sikit je, tak banyak. Kenapa kita ambil hak mereka? Kan? Okay. Bagi menjawab soalan saya yang terakhir, harapan saya sebagai tenaga pengajar tu, pertama sekali, dia masyarakat lah sebenarnya. Dia berkait dengan soalan tadi, dengan Cik Anis tadi, masyarakat tu seharusnya dia lebih cakna, lebih faham, patut memahami ya, terhadap orang pekak. Okay. Ya, kita kena memahami budaya mereka, kemampuan mereka, setakat mana mereka mampu untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Okay. Satu lagi, cuba untuk memahami keperluan
seperti masalah komunikasi itulah. Seperti tadi saya cakap, masalah komunikasi ni kalau dengan orang pekak, kita kena belajar bahasa isyarat. Kat mana? Dia banyak sebenarnya. Banyak. Okay. Okay, satu lagi ingin saya tekankan supaya kita seharusnya, tak kira siapa, gunalah istilah orang pekak. Okay. Bukan istilah orang pekak bisu. Ini salah. Konsep ini gelaran yang salah lah. Orang pekak. Kita panggil dia orang pekak. Itu lebih sesuai untuk mereka. Okay. Sebab mereka ada peti suara. Peti suara mereka ada. So, kita dinamakan orang pekak. Okay, dan seterusnya masyarakat juga macam kawan-kawan saya, kita berhasrat lah. Berhasrat untuk supaya satu rumah seorang mampu bahasa isyarat. Maksudnya, maknanya ada seorang yang boleh berbahasa isyarat di dalam satu rumah. Itu harapan kita lah. Tapi setakat mana berjalannya, keberkesanannya memang akan mengambil masa yang lama. Tetapi tugas ini bukan tugas saya seorang. Tugas semua. Ramai-ramai. Kalau tak ada sahabat-sahabat saya seperti Cik Zina ni, Cik Anis, dan kita tak, saya takkan mampu. Bukan saya kerja, ini bukan kerja saya seorang. Ini kerja bersama. Masyarakat juga harus lebih terbuka untuk belajar bahasa isyarat. Ada simple je. Seperti yang Anis cakap tadi, mudah saja. Tak boleh isyarat, eja. Itu simple. Sebab tu untuk belajar bahasa isyarat ni, yang pertama kita kena mahir yang asas je cukup. Yang asas ni adalah kita kena tahu huruf isyarat untuk A hingga Z. 1 hingga 10. Itu paling asas lah tu. Okay, kalau tak boleh bahasa isyarat, tak apa. Jangan malu, jangan segan. Dekati mereka. Dekati mereka. Mereka akan bantu. Kita baru nak eja je contoh kan. Ada tu buat nama. Nama. Biasa macam tu. Jangan malu. Kita jangan menghindar mereka. Jangan menjauhi mereka. Mereka sebenarnya ramah sebenarnya. Memang ramah. Setakat yang saya kenal mereka, mereka memang ramah. Oi, pengalaman saya sendiri, bila saya berjumpa dia orang kan, first time jumpa, dia nampak je saya tahu bahasa isyarat. Cerita semua, ada kebun semua, cerita lah. Betapa dia orang ingin untuk berkomunikasi macam kita. Dunia mereka memang sunyi. Sebab tu, persatuan membuat kelas-kelas macam tadi lah. Kelas Quran, kelas kafar dan macam-macam lagi kelas di persatuan. Poin yang pertama adalah supaya mereka boleh berkomunikasi. Mereka boleh bergaul. Okay? Supaya tidak mereka tidak berada dalam satu tempat dalam rumah saja, tak boleh. Beku nanti, kata orang kita kan. Beku. Jam. Okay? Satu lagi, sahabat-sahabat saya yang dah boleh berbahasa isyarat sikit, okay, cuba untuk libatkan diri dalam program-program yang diajukan. Okay, seperti paling tidak pun sebagai sukarelawan pun tak apalah. Ataupun just tengok-tengok pun tak apa. Tengok-tengok pun tak apa. Tapi takkan nak tengok saja kan. Sumbanglah tenaga ke apa ke, apa yang patut, yang kita mahir sumbangkan. Jangan malu, jangan segan. Okay. Firstly, yang tentang berkaitan dengan bahasa isyarat tu tadi, ini sebenarnya bagi mengurangkan jurang komunikasi lah. Itu yang sangat-sangat penting. Kita kena kurangkan jurang ni. Jurang ni yang menjadi masalah antara orang pekak dan orang normal. Sebab tu kalau kita perasan salah satu viral yang oleh Aira Mio di TikTok, dia menyatakan kekecewaan dia, dia beli dekat drive-thru. Mana kenal tu kan? Drive-thru di salah satu restoran segera. Betapa mereka, dia nangis. Tak dapat nak order. Dia bayangkan kalau parking dah beratur panjang, sampai kat kaunter tu tak boleh. Dia suruh masuk dalam. Buat apa dia nak beratur? Baik dia masuk dalam kan? So agak sedih lah dekat situ. Saya yang memang, bukanlah kata saya faham sangat dia orang, tidak. Tapi bila kita tahu masalah yang dihadapi oleh mereka, kita rasa sedih lah benda ni boleh berlaku lagi di ketika ini. Memang agak sedih lah. Okay. Yang last sekali, apa yang boleh simpulkan pada hari ini, kita cubalah untuk bantu mereka. Jangan cuba mengelak. Jangan elak. Raikan mereka. Raikan mereka. Tak boleh isyarat, tak apa lagi. Ada lagi cara.
gunakan pen, gunakan pen atau kertas. Boleh. Ataupun tak ada pen kertas, gunalah telefon, gunalah teks apa-apa pun. Guna, boleh untuk komunikasi. Jangan anggap boleh bahasa isyarat je tak, untuk mesti tak. Tak semestinya macam tu. Tak semestinya. Gunalah saja apa-apa pengantaraan sebagai komunikasi kepada, nak berkomunikasi dengan mereka. Gunakan apa-apa saja. Okey, yang keduanya, mereka juga seperti orang normal yang lain. Mereka juga ingin berkawan. Mereka juga ingin bersosial. So, kita kena raikan. Kita sebagai orang golongan tipikal, orang normal, kita kena raikan mereka. Seperti mana kita meraikan kategori OKU-OKU yang lain. Seperti kalau kita, contoh kalau buta nak menyeberang jalan, secara automatik kita akan bantu dia menyeberang jalan, betul? Okey, yang kedua, OKU fizikal, dia nak tangga, kita automatik kita akan bantu dia, untuk bantu dia naik tangga. Bagaimana nak angkat ke, nak apa ke, naik ram ke, kita akan bantu. Tetapi orang pekak, apa yang kita bantu? Dan saya yakin kalau kita pergi pasar raya, kita takkan kenal orang pekak tu. Sebab secara fizikalnya sama. Secara fizikalnya sama macam orang normal yang lain. Sebab dia tak bersuara je. Once dia dah bersyarat, baru kita, oh, orang pekak rupanya. Tapi kita elak. Itu masalahnya tu. Saya sendiri pernah buat macam tu dekat salah satu restoran dekat area Putrajaya. Saya masuk, saya berisyarat sepenuhnya. Yang ambil waktu tu, dia ambil order, dia cuba mengelak. Dia suruh orang lain yang ambil order. Saya rasa agak sedihnya. Macam ni rasanya jadi orang pekak. Dia suruh orang lain. Orang lain tu pula, dia tolak lagi orang lain. Sampailah orang yang keempat baru dia ambil order. Sampai orang keempat tu, saya cakap dah seperti biasa. Nah, orang dalam yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu ngekek-ngekek gelak. Nah, rupanya normal. Ingatkan pokak rupanya. So, saya pernah mengalaminya sendirilah. Okay, tu jadinya saya harap semoga urusan kita, urusan orang pekak, urusan semua orang lah, supaya dipermudahkan oleh Allah SWT dan supaya lebih cakna lah. Untuk, dan jom belajar bahasa isyarat. Itu yang penting. Okay, itu saja untuk saya hari ini. Okay, terima kasih Encik Zahid atas harapan tadi. Apa yang saya boleh konfirmasikan daripada harapan Encik Zahid, betapa pentingnya kita belajar bahasa isyarat ini. Kita belajar bukan untuk diri kita, tapi untuk masyarakat. Sebab kita tidak tahu waktu bila kita akan menggunakan bahasa isyarat ini. Dan ia mungkin akan digunakan pada waktu kecemasan. Kita tak tahu bila kita akan berdepan untuk gunakan bahasa isyarat ini. So pentingnya untuk belajar bahasa isyarat ini. Macam Cik Zaid katakan tadi, matlamat untuk pastikan dalam satu rumah ada seorang boleh menggunakan bahasa isyarat. Itu sangat, saya, bagi saya idea itu, matlamat itu sangatlah bernas. Sebab kita daripada seorang itu yang boleh bahasa isyarat, dia boleh mengajar untuk semua ahli keluarganya untuk belajar bahasa isyarat. Lepas itu berkenaan dengan usaha kita untuk berkomunikasi dengan orang pekak, kita banyak cara. Sebab sekarang ni kita ada smartphone, kita bawa di mana-mana, kita akan bawa smartphone. Jadi tak ada excuse ataupun alasan lah untuk kita tak betul, nak betul berkomunikasi dengan mereka. Macam Encik Zaid kata, kita boleh tulis kita punya percakapan itu di smartphone. Okay, tak, kalau tak ada smartphone, kalau ada kertas, macam Cik Zahid cakap, guna kertas, guna pen. Okay, tak ada masalah. Semua itu boleh diusahakan. Betul. Baiklah, tadi kita dah dengar harapan daripada Cik Zahid. Tapi sebelum saya nak teruskan, saya nak ingatkan balik kepada semua penonton, kalau ada soalan, boleh tulis di ruangan ask question yang tertera di bawah. Okay. Sekarang saya pasti tadi kita dah dengar harapan Cik Zaid. Sekarang saya pasti ramai juga nak dengar harapan daripada Cik Anis.
Okey, soalan saya harapan jadi apakah harapan Cik Anis yang Cik Anis ingin sampaikan kepada penonton kita? Silakan Cik Anis. Okay, Cik Nis mahu ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk semua orang yang support Cik Nis yang sudi nak belajar bahasa isyarat dengan Cik Nis, bahasa isyarat asas. Dan Cik Nis nak pesan pada semua orang, kalau siapa-siapa yang dah pandai bahasa isyarat asas, tolonglah kongsikan, jangan kedekut. Share kepada orang lain. Biar semua orang tahu. Banyak orang dekat luar tu yang tak tahu bahasa isyarat. Sebab kat dalam Malaysia ni ada banyak orang yang nak guna. Banyak orang yang ada tangan tapi tak boleh nak bersuara. Bukan? Kita kena bersyukurlah sebab apa yang kita dapat. Jangan tepuk tangan. Dan saya doakan, dan saya nak minta semua orang selalulah sebab oh, dan saya berharap agar kita semua dimurahkan rezeki. Amin. Dan tolonglah untuk sama-sama membantu komuniti orang pekak. Kalau berjumpa dengan orang pekak, susah untuk communicate, jadi belajarlah bahasa isyarat ni. Bahasa isyarat ni mudah. Kalau tak boleh, kita boleh menulis. Kalau rasa suka, sangat nak belajar isyarat, boleh cari kelas bahasa isyarat. Dan saya pun ada buat live. Dan kelas, saya bukan buat saya buat kelas dalam TikTok sahaja. Saya bukan ajar secara berhadapan lah. Terima kasih. Kau. TikTok saya, TikTok Cik Nis, Nisa Jailani. So saya boleh share lah siapa yang nak add lagi, follow. Itu saja. Okey, tadi kita dah dengar harapan daripada Cik Nis. Okey, kepada siapa yang nak belajar bahasa isyarat ini secara online, bolehlah ikuti akaun TikTok Cik Anis. Jadi bolehlah kalau Cik Anis tulis di ruangan komen nama TikTok Cik Anis. Supaya mudah untuk penonton kita follow dan lihat konten-konten Cik Anis di TikTok. Boleh. Okay. Terima kasih. Okay. Sebentar, okey, sekarang kita akan ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi persoalan lah. Sebab ada beberapa soalan yang diajukan oleh penonton kita. Baiklah, saya bacakan soalan yang pertama ya. Boleh? Okey, okey, soalan ini ditunjuk khas kepada Cik Anis. Okey, saya bacakan soalan. Okey, soalan ini daripada Nur Kuratu Aini. Soalannya. Okey, soalannya, saya ingin bertanya kepada Cik Anis.
dibanding apa yang paling mencabar ketika mengajar bahasa isyarat di TikTok? Itu soalannya. Silakan Cik Nis. Tak nampak ada sekejap. Okey. Macam contohnya kalau macam kita nak ajar perkataan, cik ni saja perkataan toilet. Terima kasih. Semua tu. Assalamualaikum. Kalau semua orang lupa isyarat, saya terpaksa ulang-ulang-ulang balik. Selalu kena ulang-ulang-ulang. Tapi tak apalah, saya sanggup. Jadi itulah cabaran Cik Anis untuk Okey. berbagi ilmu pasal cara ini. Okey. Okey, terima kasih Cik Anis atas penjawapan jawapan daripada soalan tadi. Okey. Kita nak ke soalan yang seterusnya. Sekejap saya bacakan soalannya. Okey, soalan ini daripada Aish 00. Okey. Soalannya adalah, soalan ini diajukan. Maaf ya, ada bunyi sedikit di belakang. Tak tahu dari mana datang. Tiba-tiba je bunyi. Okey. Soalan ini kepada Cik Zaid. Soalannya adalah, yang mana lagi mencabar? Adakah mengajar ABC atau Jawi? Itu soalannya. Silakan Cik Zaid. Okey, dia sebenarnya bukan Jawi ya. Dia sebenarnya huruf hijaiyah. Okay, huruf hijaiyah. Apa namanya? Ya, lif, semua tu. Ba, semua tu. Tu memang dia tak ada Jawi. Dia sebenarnya untuk makluman, di Malaysia ni dia ada dua isyarat bagi huruf-huruf ni. Yang pertama ni yang kod tangan. Dia kod tangan dia tak sama. Dia tak sama dengan apa yang saya praktikkan bersama dengan orang pekak. Yang saya praktikkan dengan orang pekak adalah huruf hijaiyah Arab. Okey. Yang mana lagi mencabar? Saya rasa huruf ABC lagi mencabar kot. Sebab saya pernah mengajar huruf-huruf hijaiyah ni kepada guru-guru kafah bawah JAKIM. Diorang dapat menguasainya dalam tempoh tak sampai setengah jam. Tak sampai setengah jam dia boleh menguasainya. Tapi bila ajar huruf ABC, dia agak lama sikit. Dia confuse. Tak tahu mungkin apa sebab apa. Tapi ya, mungkin ini kuasa Allah. Inilah ayat-ayat Al-Quran kan. So jadinya mungkin Allah pemudahkan urusan mereka. Itu harap-harap dapat menjawab eh. Okay. Jawapan daripada Cik Zaid tadi memang menjawab lah. Kiranya nak ajak ABC ataupun huruf apa hijaiyah tadi kan? Betul tak sebutan saya? Ha, betul. Dia sebenarnya dan dia bergantung kepada orang tu sendiri sebenarnya. Dia tak bukan. Dia tahap pemahaman seseorang tu dia tak sama. Ada orang betul. Cepat, ada orang lambat. Macam saya ni jenis yang spesies lambat sikit lah saya ni. Tapi ada orang cepat, ada yang cepat. Bergantung kepada individu tu lah penerimaan. Betul-betul. Okay. Terima kasih Cik Zaid atas jawapan diberikan tadi. Baiklah, tadi saya ada pin akaun TikTok Cik
Nis, daripada Heaven Coin, dia ada tulis TikTok Cik Nis, boleh search Cik Nis atau Anissa Jailani ada skor. Tu kasih kepada penonton yang nak follow Cik Nis kat TikTok, boleh guna ID tu lah. Okay, kita akan ke soalan yang terakhir. Okay, soalannya, okay, soalan ni dituju kepada Cik Anis. Okay, saya bacakan soalan. Macam mana Cik Anis berinteraksi dengan followers semasa live? Itu soalan daripada Nisa Kamal. Nampak tak saya guna ni? Saya ada tulis board. Kalau yang tahu, yang pernah guna, dia tengok, pernah tengok saya buat dalam live. Inilah cara saya buat. Memudahkan lagi lah kan, kita nak berinteraksi dengan orang followers kita. Idea yang sangat bagus Cik Anis. Okay, soalan kita daripada soalan penonton itu saja. Baiklah. Sebentar tadi. Sekejap, ada satu lagi. Hanya ya. Silakan. Ada satu lagi. Banyak orang tanya macam mana saya boleh pilih lagu dalam TikTok. Saya nak bagi tahu kawan-kawan semua, saya pilih, tak ada orang tolong sebab saya baca lirik je. So setiap kali saya nak upload video, saya tengok lirik lagu yang sesuai lah. Saya buat dan saya tengok lagu yang orang lain pilih yang bagi happy. Dari situlah saya pun nak bagi orang lain gembira juga. Okay. So walaupun saya tahu saya ni tak boleh dengar, tapi saya bernasib baik sebab saya boleh baca dengan, saya boleh baca dengan baik dan saya pun gembira bila tengok orang lain gembira. Enjoy. Itu je. Saya harap semua orang faham apa yang saya nak sampaikan. Jangan ingat orang pekak ni tak boleh baca. Orang pekak pun boleh. So ada separuh yang boleh, ada separuh tak boleh lah. Betul betul. Boleh faham. Okay, itu je. Okay. Saya suka dengan usaha Cik Anis lah. Dalam masa sama, kita berkongsi ilmu ni, kita mengembirakan orang. Okay. Yeah. Terima kasihlah saya nak ucapkan kepada Cik Zahid dan juga Cik Anis sebab sudi menjawab soalan daripada kita punya penonton. Sementara tadi kita sudah habislah sesi persoalan kita. Semoga harapan-harapan yang Cik Zahid dan juga Cik Anis sebutkan tadi tu sama-sama kita dapat realisasikan. Okay. Selesai sudah virtual sharing session pada hari ini. Semoga virtual sharing session ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran dan impak yang positif kepada penonton yang hadir pada hari ini. Diharapkan kita dapat memberikan kesamaan hak
dan peluang kepada orang bagi you untuk menjalani kehidupan seperti masyarakat yang lain. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara, baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Kami dari pihak Sispa TV Production mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemputan kita yang sudi meluangkan masa kan waktu petang-petang ni, sudi meluangkan masa dengan kita dan juga kepada penonton lah, kepada jemputan yang sudi berkongsi ilmu berkenaan bahasa isyarat ini. Saya selaku host untuk program ini mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Dengan itu, kita akhiri virtual sharing session ini. Jadi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih semua. Saya pun nak mohon maaflah kepada Cik Zaid dan juga Cik Anis kerana atas masa tempoh hari yang tidak jadi tu. Maaflah dari pihak kami. Saya juga nak mengucapkan terima kasih. Itulah kita tak jangka kan masalah tu. Betul-betul. Baiklah. Saya pun nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Alina sebab sudi menjadi kita punya juru bahasa untuk program ini. Jadi saya harap kita dapat lagi lah peluang untuk bekerjasama seperti ini. Boleh kan Cik Zaid dan Cik Anis dan Puan Alina? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadi kita akhirilah kita pada hari inilah. Terima kasih Cik Zaid, Cik Anif dan juga Puan Azlina. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua yang menonton semua. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah sampai ke akhir. Terima kasih. Terima kasih macam ni kan? Kan? Ya, betul. Yeah. I love you. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.